Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin binar. Ikhwan fiddin ar-rasulani wa rasulakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa bertemu kembali dalam kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian yang kita kaji pada malam hari ini mendapatkan maunah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan fil din arsyadi warsadakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini membongkar al-khuttah as-sirriyah, dokumen rahasia misi Syiah 50 tahun ke depan, sejak revolusi Iran tahun 1979. Kalau kita mulai dari sejak 80 lah, berarti berakhir 2030. Berarti kalau mulai 80 berarti 90, 2010, dan ini mereka sudah hampir habis ke tahun yang keempat, 40 tahun ya. Jadi empat misi 40 tahunnya sudah hampir habis, tinggal setahun lagi atau setahun setengah lagi mungkin. Berarti Syiah tinggal menunggu 10 tahun terakhir yang mereka sebut dengan misi 50 tahun. Apa misi 50 tahunnya? Dan ini sebenarnya yang harus dipahami oleh pemerintah Indonesia wabil khusus kepada kepolisian dan kepada Menteri Pertahanan ya. Makanya kemarin agak kaget juga kita beberapa hari yang lalu kalau antum lihat di berita Menteri Pertahanan Ramizat Ria Kudu membuat statement dengan mengatakan bahwa musuh NKRI setelah HTI adalah Wahabi. Nah, ya. Ini sangat mungkin sekali, sangat mungkin sekali ini adalah bisikannya Syiah. Nah, ya. Kalau nggak Syiah ya, yang kemarin menihilkan kafir itu. Itu sama Syiah ya, 11-12 kan gitu. Makanya kan Gus Dur pernah mengatakan NU itu adalah
Syiah minus imamah. Jadi kata Gus Dur, yang membedakan NU dengan Syiah itu cuma satu aja, hanya imamahnya saja. Kalau Syiah mengatakan bahwa imamah itu ada pada Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Rasulullah, kalau NU tetap berkeyakinan bahwa imamah setelah wafatnya Rasulullah itu pada Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali. Itu aja membedakan antara NU dan Syiah menurut Gus Dur. Adapun selain itu semuanya NU dan Syiah itu adalah apa? Sama. Maka itu yang dikatakan oleh Gus Dur. Ini artinya saya tidak menuduh NU itu Syiah, tapi berawal dari ucapan apa? Gus Dur. Dan itu tidak pernah dikritik oleh orang-orang NU, ya. Artinya NU yang garis mencong, ya, karena ada dua itu, ya. Karena ada dua NU itu, ada garis NU garis lurus, berarti satunya garis apa itu? Garis mencong kan, garis bengkok. Jadi ikhwan fillah kumullah, ini yang harus kita pahami bersama. Dan yang harus dipahami oleh pemerintah Indonesia bahwa Syiah di tahun 2030 mereka akan menegakkan negara Persia Raya di atas muka bumi ini. Rajanya siapa? Sama rajanya dengan raja yang sedang ditunggu oleh Israel, yang sedang ditunggu oleh Amerika, itu sama. Nah, ya, makanya kemarin kan sudah saya sebut itu, ya. Bagaimana cerita Parsi membongkar membongkar misi mereka ini antara Amerika, Israel, dan kemudian Iran, ya, dalam bukunya yang berjudul Helpul Masalihil Mustarokah. Ini adalah persekongkolan atau perselingkuhan rahasia. At-ta'amulat asirriyah. Jadi perselingkuhan rahasia antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat. Nah, ya. Dan cerita Parsi ini asli dari Persia, namanya aja Barsi, ya. Kalau kita lihat nanti bahas dalam bahasa Inggrisnya, dan ini buku sudah diterjemahkan. Silakan nanti dicari buku ini. Setahu saya sudah diterjemahkan, baru terbit sekitar bulan Februari atau bulan Januari yang lalu. Nah, ya. Ini seorang guru besar politik di Amerika Serikat, aslinya dari Iran, ya, makanya namanya cerita Parsi. Dia dari Persia. Kemudian dia mengkaji apa benar Iran Amerika itu betul-betul berperang atau hanya itu berperangnya cuma di depan kamera saja. Ternyata kata cerita Parsi, ya, pertentangan perselisihan Amerika dengan Iran dan Israel itu hanya di depan apa? Di depan kamera. Jadi Iran, kata cerita Parsi, sering mengecam Amerika, mengecam Israel. Itu dalam rangka untuk mencari simpatik dari siapa? Dari umat Islam. Seakan-akan Iran itu berada di garda terdepan memusuhi Amerika dan Israel. Padahal sejak Khomeini selalu mengumandangkan yel-yel Amerika go to hell, Israel go to hell. Tapi pernahkah rudalnya Amerika nyangkut di Iran? Belum pernah. Justru rudal Amerika nyangkutnya di mana? Negara miskin dari ahlus sunnah namanya Afghanistan. Ini kalau orang berakal, loh, ya, makanya yang ngaji di Gumu itu harus gunakan akal sehatnya. Ikan ada yang ngaji di Gumu, kan? Yang ngaji di Gumu itu harus pakai akal sehat itu. Tapi bukan ala Rocky Gerung, ya. Jangan nanti, oh, ini Tengku Azhari dalilnya Rocky Gerung, orang. Akal sehat itu jadi jauh sebelum
Rocky Gerung berbicara akal sehat, Allah sudah 14 abad yang lalu sudah berbicara tentang akal sehat kan itu kan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu kan ciri-ciri orang yang berakal sehat itu, yang punya pikiran sehat. Nah, makanya ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi cerita Parsi ini membongkar tidak ada permusuhan Amerika Israel, Amerika itu Iran itu enggak ada. Itu hanya sebatas di hadapan kamera, di belakang mereka telah merencanakan satu perencanaan bersama untuk mendirikan sebuah negara, kalau bahasanya Amerika itu adalah the new world order, negara dalam bentuk tatanan baru sesuai dengan yang diinginkan oleh si Dajjal. Karena dua-duanya sama-sama menunggu Dajjal. Israel dan Amerika menunggu Dajjal. Iran dengan Syiahnya juga menunggu apa? Menunggu Dajjal. Kenapa? Karena imam yang diyakini oleh Syiah delek neng gua ya ora enek. Itu enggak ada. Itu hanya hoak terbesar sepanjang dunia itu. Jadi kalau pemerintah Indonesia itu buat undang-undang anti apa namanya? Hoak. Itu seharusnya apa? Syiah itu seharusnya apa? Organisasi yang pertama dinonaktifkan di Indonesia sebelum HTI gitu loh. Kenapa? Karena Syiah ini sumber hoak terpanjang dan terbesar sepanjang dunia. Ya. Apa hoaknya itu? Hoaknya adalah imamnya yang ke-12 delek dalam gua. Itu kan hoak. Yang kemudian sama orang Syiah dibuat dalil-dalil. Pada dalilnya, nah ini kita lihat nih bagaimana dedengkot Syiah membongkar kedustaan daripada agama Syiah ini, dedengkot Syiah sendiri. Kita lihat videonya bagaimana seorang dedengkot Syiah membongkar kedustaan Syiah. ثم هسا الان شويه يدخل في التفاصيل خلي ذهنك يا عزيز. ثم ان الروايه الثانيه ini kata dedengkot Syiah ini. Kemudian riwayat kedua dan lain yang berisi kisah mendetail bagaimana Imam Mahdi dilahirkan. Ini Mahdinya versi Syiah. Mahdi yang ke-12 yang mengalami goib dua kali. Goib Sughra dan goib Kubra. Dan itu termaktub dalam kitabnya Al-Kulaini. Jadi kitab terhoak di dunia itu namanya Al-Kafi, Usulul Kafi, karyanya Al-Kulaini. Dan itu dijadikan sebagai kitab Muqtamadah, ya, sebagai kitab referensi utama bagi agama Syiah, ya. Jadi bagi agama Syiah referensi utamanya adalah apa? Al-Kahfi. Ini kita lihat nih. Apa kata dedengkot Syiah ini? Wa ghayraha qad fassalat kayfiyyat wiladati al-imam lakin dha'ifatul. Tapi semua sanadnya kata dia apa? Dhaif semuanya. Asanid mukhtalifa matnan dengan isinya yang berlawanan, jadi matannya saling berlawanan. Warwatuha majhulun dan perawi-perawi Syiah itu dan perawi-perawinya enggak jelas semua. Apalagi Syiah itu enggak tidak memiliki ilmu sanad, ilmu sanadul hadis. Mereka enggak punya ilmu sanadul hadis. Makanya nanti salah satu perawi Syiah itu adalah seekor himar, peledai. Jadi qala haddatsanil himar, qala anil himar. Itu makbul di kalangan Syiah. Kenapa? Himarnya himar ahlul bait. Untanya ahlul bait. Bukan himar ya, unta ya. Nanti untanya itu sampai kepada untanya Rasulullah yang diberi hadiah oleh raja Romawi.
Riwayat yang bercerita tentang datangnya para malaikat ya, dan wanita-wanita di surga ya. Beliau berkata semua periwayatnya tidak dikenal. Jadi majhul semua itu. Jadi perawi-perawi Syiah yang menceritakan tentang kelahirannya Al-Mahdi yang ke-12 itu majhul semuanya. Justru apa? Imam Hasan Al-Askari yang diklaim oleh Syiah sebagai imam yang ke-11 itu meninggal dunia dalam kondisi apa? Tidak punya anak. Itu disepakati itu, enggak punya anak. Jadi istrinya mandul, suaminya juga mandul. Makanya orang-orang Syiah bertanya kepada para imamnya, "Gimana toh? Katanya imam kita 12. Lah kalau yang 11 mati orang duwe anak, terus piye iki?" Akhirnya disepakati, bukan enggak punya anak, dia sudah punya anak tapi ndelik. Nah, gitu deh. Kemudian dibuatlah riwayat-riwayatnya. Makanya kan betul-betul sangat dungu dan itu sudah dibangun. Jadi kedustaan ini sudah dibangun sekian ratus tahun, 1200 tahun, 12 abad kedustaan ini dibangun oleh orang-orang Syiah sampai hari ini, ya. Beliau berkata ini ya. Bagaimana dengan cerita Hakimah? Hakimah ini adalah bibinya Al-Mahdi. Ya, jadi bibinya, saudarinya dari Imam Hasan Al-Askari. Jadi apa saudarinya, saudari kandungnya Imam Hasan Al-Askari, berarti bibinya Al-Mahdi yang menyaksikan kelahiran daripada apa? Al-Mahdi. Nah, ya. Hakimah inilah yang meriwayatkan hadis itu. Padahal ternyata setelah dicek, Hakimah ini gak pernah lahir ke dunia. Anda bisa bayangkan, orang yang gak pernah lahir ke dunia tiba-tiba bisa meriwayatkan hadis. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini apa dia bilang? Apa kata beliau? Bahkan identitas Hakimah pun tidak jelas, dia bilang. Identitas Hakimah tidak jelas. Jadi bagaimana bisa kita menilai sahih tidaknya riwayat dia? Wong Hakimahnya aja enggak jelas. Ya, belum terlahir di muka bumi ini. Nah, ini dedengkot pengikut si Ain nangis dia ya. Nangisnya apa? Karena 12 abad mereka meyakini Al-Mahdi itu ada, tapi ternyata apa? Oleh dedengkot si Ain sendiri bilang gak ada. Jadi dia nangis sedih dia. Apa? Seumur hidup saya tunggu, sekarang kamu sebut tidak ada bukti hadis kelahirannya. Mungkin itu. Ini bukan toko kelontong di mana kamu bisa berkata dia ibunya imam atau saudara perempuannya imam. Jadi agama Syiah itu ibarat toko kelontong. Ibu atau saudara perempuan jadi apa? Beliau berkata, bahkan identitas Hakimah yang dipercaya menjadi saksi kelahirannya Al-Mahdi yang kemudian hilang, itu saja enggak jelas gitu ya. Jadi riwayat ini tidak bisa diterima. Dan seseorang jangan bersandar kepadanya. Tapi ternyata apa? Datang dedengkot Syiah yang baru membawa teori baru tentang Imam Al-Mahdi. Yang ternyata apa? Umur Al-Mahdi ini enggak hanya 1000 tahun. Jadi kalau deliknya Goibnya tahun 236 Hijriah. Dan itu ternyata apa? Ada dedengkot Syiah yang baru mengatakan apa? Itu teori yang masih belum tepat ya. Ternyata apa? Umur Al-Mahdi itu sudah beribu-ribu tahun. Dilahirkan di dunia sebelum Nabi Adam diciptakan. Bayangkan coba. Nah, ini dedengkot Syiah yang baru ini. Anggap ini sebuah teori baru katanya. Berkaitan dengan masalah panjangnya umur Imam Mahdi. Bagaimana mungkin Imam Mahdi bisa berumur 1200 tahun delik dalam gua gak keluar-keluar? Apalagi baru-baru kemarin ada seorang dedengkot Syiah menemukan nomor HP-nya, nomor handphone-nya. Dan sekarang orang-orang Syiah langsung bisa nelpon sama Al-Mahdi yang delik dalam gua itu. Tolong perhatikan, ini ada sebuah teori baru. Jadi dedengkot si abad teori baru yang belum pernah diceritakan sebelumnya. Atau mungkin ini pernah diceritakan tapi dengan sangat singkat.
Orang bertanya, bagaimana mungkin Imam Mahdi bisa hidup 1000 tahun? Kan deliknya kan tahun 236 Hijriahan. Berarti kalau sekarang sudah 1440, jadi berapa umur Al-Mahdi itu? Sudah 1200 tahunan ya. Shon aish 1000 sana. Masalah suwi hai. Shon 1000 sana. 1000 kada sana. Shon yasir. Bagaimana mungkin bisakah seseorang manusia hidup selama ini? Orang itu ragu-ragu bahwa umur Al-Mahdi itu 1000 tahun. Mungkin saja umur Imam Mahdi sebenarnya adalah jutaan tahun. Bayangkan, Pak. Jadi kata dedengkot Syiah ini, bukan hanya 1000 tahun umur Al-Mahdi itu, jutaan tahun umurnya. Bayangkan. Namanya Mahdisaurus kan, gitu kan? Jelas pernyataan saya atau tidak? Orang itu sangat ragu, berkata bagaimana bisa umur imam lewat 1000 tahun. Untuk kalian ketahui bahwa umur Imam Mahdi bisa jadi jutaan tahun dan bukan cuma 1000 tahun. Bayangkan, Pak. Inilah hoak terbesar Syiah. Jadi sebenarnya kalau polisi itu paham, kalau polisinya mau ngaji, kecuali kalau orang belum ngaji dulu ya. Tapi ngajinya kadang enggak mau ngambil ilmunya, nginteli tok. Masuk kiri keluar kanan. Jadi untuk kalian ketahui bahwa umur Imam Mahdi bisa jadi jutaan tahun dan bukan cuma 1000 tahun. Saya kira dia tidak tahu soal. Jadi mereka menuduh kita ahlus sunnah ya, Pak, enggak paham soal ini dia bilang. Itu karena Allah menciptakan Imam Mahdi dan bapak dan kakeknya sebelum Adam diciptakan. Bayangkan, Pak. Jadi Allah menciptakan Imam Mahdi dan bapaknya dan kakeknya sebelum apa? Adam diciptakan. Jadi Imam Mahdi itu sebelum Nabi Adam sudah diciptakan. Luar biasa ya, dedengkot Syiah. Muslim tahu bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama dan dia adalah bapak seluruh manusia. Jadi Mahdinya Syiah adalah ada sebelum Adam dan dia sudah ada jutaan tahun lalu. Maka kesimpulannya adalah apa? Berarti kan Mahdinya Syiah bukan manusia kan? Kan manusia pertama itu kan siapa? Nabi Adam. Berarti kalau ada sebelum Nabi Adam berarti manusia itu bukan? Bukan. Namanya Mahdisaurus. Mahdinya adalah Mahdisaurus. Rasnya ras monyet pukul jidat Syiah erectus namanya. Itu rasnya ya. Jadi masalahnya bukan cuma 1000 tahun. Kalau 1000 tahun terlalu sulit untuk dipercaya. Saya katakan bahwa umur Imam Mahdi yang hakiki adalah jutaan tahun. Dan ini tidaklah aneh. Kamu tahu kenapa tidak aneh? Karena Mahdi adalah putra alam. Ibnu alam. Alam itu berbeda dengan alam ini. Berarti kan alamnya beda. Kita alam manusia berarti kan alamnya alam jin kan? Ya dajjal mungkin itu ya. Alam manusia tapi alamnya udah beda. Saya sadari dan paham bahwa keterangan ini terlalu sulit untuk sunni terima ya. Ya orang sunni gak akan mungkin terima. لك هاي المعارف ثقيلة عليهم يصعب عليهم فهمها اعترف لك تدرون ليش؟ Kenapa? Karena mereka Sunni tidak belajar di madrasahnya Imam Ja'far As-Sadiq. Dola madrasi madrasah Ja'far As-Sadiq. Inilah madrasahnya Imam Ja'far As-Sadiq. Hanya mereka yang belajar di madrasahnya Imam Abu Ja'far As-Sadiq yang bisa mengerti ini. Jika dia tidak belajar di madrasah Syiah ini, maka dia tidak akan mengerti pernyataan ini. Wallahi a'udzur. Ini pernyataan madrasah As-Sadiq, tidak semua orang bisa mengerti. Jadi yang bisa mengerti orang-orang Syiah saja. Inilah madrasah Ja'far As-Sadiq ya. Ras monyet pukul jidat Syiah erectus. Nah, itulah dia madrasah Ja'far As-Sadiq.
Jadi ikhwan fillah sekumullah, jadi sudah jelas bahwa apa? Bahwa Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh Syiah itu tidaklah pernah ada. Karena apa? Karena Al-Mahdi yang diklaim oleh mereka itu, yang sekarang delik dalam gua itu, gak pernah terlahir apa? Di muka bumi ini. Dan sekarang mereka meyakininya apa? Tinggal di dalam gua. Padahal menurut riwayat sahih dari Ahlus Sunnah, yang delik di dalam gua, ya dulu ya, selain dulu Ashabul Kahfi, dan itu sudah berlalu, setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada kita riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim, ada makhluk yang sekarang sedang dikurung di dalam gua. Siapa? Ya Dajjal. Dajjal. Adapun riwayat Al-Mahdi yang sampai kepada kita, tidak pernah ada satu pun riwayat Ahlus Sunnah yang mengatakan Al-Mahdi apa? Delik di dalam gua. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Jadi yang ditunggu-tunggu oleh Syiah pada hari ini untuk keluar dari guanya itu adalah siapa? Dajjal. Sama dengan Yahudi dan Kristen, Amerika dan Israel, Yahudi Zionis ini, yang juga sedang menunggu apa? Menunggu keluarnya daripada Dajjal. Jadi sudah jelas ya bahwa ini yang harus kita pahami bersama. Jadi oleh sebab itu ketika kemarin Menteri Pertahanan Ramizat Riyakudu mengatakan bahwa setelah HTI musuh utama NKRI adalah Wahabi, ini adalah sebuah statement yang tidak berdasarkan ya, tidak memiliki dasar ya. Dan perlu diklarifikasi siapa yang mengatakan demikian, kan gitu. Jadi memang hari ini istilah Wahabi ini memang dimunculkan ya oleh orang-orang Syiah dan para pembela-pembelanya. Kenapa? Karena kalau kita kaji sejarahnya memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini rahimahullah taala adalah orang yang dulu paling tegas berbicara tentang kesesatan Syiah ketika beliau berada di Irak ya. Yang akhirnya beliau diusir dari Irak dan kemudian kembali ke Saud, ke wilayah Hijaz. Di Hijaz inilah beliau bertemu dengan Ibnu Saud ya. Nah, kemudian bersama Ibnu Saud mendirikan apa? Negara yang kemudian disebut dengan Kerajaan Saudi, yang kemudian memisahkan diri dari Khilafah Turki Utsmani. Jadi sejarahnya memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dulu pernah berdakwah ke Irak, dan beliau dengan tegas waktu menceritakan tentang kesesatan Syiah ini, dan akhirnya sampai beliau diusir di Irak ya. Nah, makanya itulah yang kemudian diusung oleh orang-orang Syiah pada hari ini untuk menjadikan istilah musuh Syiah itu adalah apa? Adalah Wahabi, yang dikenal ciri-cirinya apa? Suka mengkafirkan. Ya, tidak tasamuh, tidak toleransi, anti NKRI, anti Pancasila. Padahal sebenarnya Syiah ini anti NKRI dan Pancasila. Sekarang aja nanti akan kita lihat dokumen mereka ya. Sekarang aja ketika mereka belum mendirikan negara itu ya, mereka mengatakan apa? Bahwa kami taat kepada NKRI dan Pancasila. Tapi nanti kalau mereka sudah berhasil melakukan revolusi, apa yang terjadi? Kiblat mereka kemana? Ke Iran. Taib ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang harus kita perhatikan. Maka kita lihat dulu inilah dokumen mereka yang pernah diterbitkan ya. Jadi dokumen ini pernah diterbitkan di majalah Al-Bayan edisi 123 pada bulan Maret tahun 1998. Ini ada di bawahnya, ada bahasa Arabnya. Nah, ini kita lihat. Bila kita tidak mampu mengusung revolusi ini ke negara-negara tetangga yang muslim, tidak diragukan lagi yang terjadi adalah sebaliknya. Peradaban mereka yang telah tercemar budaya barat akan menyerang dan menguasai kita. Jadi lihat bagaimana Syiah Khomeini bersama tim revolusinya menuduh bahwa apa? Peradaban Islam, peradaban Ahlus Sunnah itu adalah peradaban yang sudah dicemari oleh apa? Oleh barat ya. Alhamdulillah berkat anugerah Allah dan pengorbanan para pengikut imam yang pemberani, berdilah sekarang negara Iran, negara Syiah Isna Asyariah. Jadi ini penting ya. Jadi Iran melalui dokumen ini
tidak pernah menyebutnya sebagai negara Islam. Mereka menyebutnya sebagai negara apa? Negara Syiah. Ini penting buat sekalian. Jadi keliru kalau kita menyebut Iran itu adalah negara apa? Negara Islam. Ya, dalam dokumen ini Khomeini dengan tegas mengatakan apa? Iran adalah negara Syiah Asyariah. Setelah perjuangan berabad-abad lamanya, oleh karena itu atas dasar petunjuk para pemimpin Syiah yang mulia, kita sekarang mengemban amanat yang berat dan bahaya, yakni menggulirkan revolusi. Jadi ini tugas mereka. Kita harus mengakui bahwa pemerintahan kita adalah pemerintahan yang berasaskan paham Syiah. Di samping tugasnya melindungi kemerdekaan negara dan hak-hak rakyatnya, kita juga wajib menjadikan pengguliran revolusi sebagai target negara yang paling utama. Akan tetapi, karena melihat perkembangan dunia saat ini dengan aturan undang-undang antar negaranya, maka tidak mungkin bagi kita untuk menggulirkan revolusi ini dengan serta-merta. Bahkan bisa jadi hal itu mendatangkan resiko besar yang bisa membahayakan kelangsungan agama kita. Karena alasan itu, maka setelah mengadakan 3 kali pertemuan dan menghasilkan keputusan yang disepakati oleh hampir seluruh anggota-anggota, kami menyusun strategi jangka panjang Khomsinat 50 tahun yang terdiri dari 5 tahapan. Setiap tahapan berjangka 10 tahun yang bertujuan untuk menggulirkan revolusi Islam ini ke seluruh negara-negara tetangga dan menyatukan kembali Islam dengan mensyiahkannya. Bahaya yang kita hadapi dari para pemimpin Wahabi. Ah, lihat ini. Sudah jelas ya. Jadi mereka sebutkan bahwa apa? Musuh utama mereka adalah apa? Mereka yang berpaham apa? Wahabi. Bukan berpaham komunis, bukan berpaham aliran-aliran sesat, ya. Itu bukan menjadi musuh mereka, ya. Musuh utama mereka adalah apa? Yang berpaham Wahabi, ya. Jadi kita ini sudah disebut sebagai apa? Wahabi. Kenapa? Karena menjadikan Syiah sebagai musuh, ya. Dan mereka yang berpaham Ahlussunnah itu jauh lebih besar dibandingkan bahaya yang datang dari manapun juga, baik dari timur maupun barat. Karena orang-orang Wahabi dan Ahlussunnah selalu menentang pergerakan kita. Merekalah musuh utama Wilayatul Faqih. Wilayatul Faqih ini adalah konsep wakil Imam Goib. Jadi persis sebagaimana agama Nasrani, ya. Jadi memang agama Syiah ini memang mencampur adukkan seluruh agama, Pak. Jadi seluruh ajaran agama itu ada dalam ajaran Syiah. Oh, ya. Jadi agama Nasrani kan ada wakil Tuhan, kan? Wakil Tuhan Yesus namanya apa? Pendeta. Nah, itu wakil paus, ya. Paus, pendeta itu kan wakil Tuhan. Lah di dalam ajaran Syiah, Khomeini ketika dia menjadi tokoh revolusi utama setelah terjadinya revolusi Iran, maka dia melahirkan konsep apa? Wilayatul Faqih. Apa konsep Wilayatul Faqih ini? Wakil Imam Goib. Oh, ya. Jadi sebelum Imam Goib muncul, maka harus ada wakilnya sekarang. Dan Khomeini adalah orang pertama yang menjadi wakil Imam Goib. Oh, ya. Sehingga seluruh Syiah di dunia wajib tunduk kepada siapa? Wakil Imam Goib. Oh, ya. Khomeini mati, sekarang diganti oleh Ali Khomeini namanya, ya. Ini sekarang yang penggantinya Khomeini, namanya Ali Khomeini. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Karena orang-orang Wahabi dan Ahlussunnah selalu menentang pergerakan kita. Mereka lah musuh utama Wilayatul Faqih dan para imam yang maksum. Bahkan mereka beranggapan bahwa menjadikan paham Syiah sebagai landasan negara adalah hal yang bertentangan dengan agama dan adat. Dengan begitu, berarti mereka telah memecah dunia Islam menjadi 2 kubu yang saling bermusuhan. Jadi luar biasa, Pak. Syiah sejak 340 tahun yang lalu sudah membuat dalam ini apa? Pembenci Syiah berarti mereka pemecah belah umat Islam. Itulah yang selalu digembar-gemborkan sekarang di Indonesia. Jadi sudah jelas, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa membenci Syiah itu menghancurkan, kemudian apa? Menimbulkan perpecahan, ini memang daripada apa? Daripada propagandanya apa? Syiah. Dan kita lihat ini adalah program Syiah, ya. Di tahun 2000 target mereka itu ya 2025 sampai 2030 target mereka. Ini ada videonya yang pernah dikeluarkan oleh mereka.
Jadi Syiah itu ingin membentuk sebuah negara bulan sabit merah. Nah ini, jadi tujuan utamanya adalah apa? Tujuan utamanya adalah lishira aradi sunniyah. Ya. Ini misi daripada revolusi Syiah, yaitu apa? Untuk membeli dan menjajah negeri-negerinya kaum Muslim ahlus sunnah, dan Indonesia termasuk salah satunya. Nanti akan kita lihat. Ini adalah lembaga donatur Syiah terbesar di dunia, namanya Damaj, ya. Damaj Properties. Jadi pemilik Damaj Properties ini adalah apa? Donatur terbesarnya di dunia. Jadi donatur terbesar Syiahisasi di dunia ini, perusahaannya ini namanya. Nanti bisa cari nanti di Google, coba cari Damaj Property. Ini perusahaan besar properti di dunia. Dan perusahaan inilah yang membiayai program revolusi penyebaran revolusi Syiah di dunia. Nah ini pemimpinnya ini dia. Hussein Sajwani. Ini kita lihat negara mana saja yang menjadi target mereka, ya. Ini pidatonya Khomeini agar meminta kepada seluruh rijal, Para pemimpin revolusi, untuk menyebarkan revolusi Iran ini ke seluruh dunia, Kita lihat negara yang menjadi targetnya, ya. Ini dia. Negara yang menjadi target utama daripada apa? Syiahisasi di dunia. Yang pertama adalah Jepang, ya. Al-Yaban, Jepang, Malaysia, ya. Indonesia, ya. Ini masuk, ya. Jadi Indonesia masuk dalam target utama pensyiahan di dunia. Nah, ya. Afrika. Nah, ini salah satu penyebarannya melalui buku-buku, ya. Ini kita lihat bagaimana salah seorang dedengkot Syiah mengatakan bahwa apa? Bahwa nanti kita akan mengibarkan bendera kita di Hijaz, Najd, Kuwait, Bahrain. Lah nahnu ladaina aqidatun wadihah. Ini akidah mereka, kata mereka apa? Asy-Syaikh Asy-Syi'i, ya, siapa nama? Al-Kanani, ya. Dia mengatakan apa? Akidah Syiah jelas. Apa itu? Ri'asatul ummah al-islamiyah bi akmaliyah. Yaitu apa? Memimpin Islam di seluruh dunia. Itu akidah kita, ya. Bagaimana menjadi penguasa bagi umat Islam. Kenapa, Pak? Karena Syiah sudah memimpi-mimpi menjadi penguasa di dunia Islam itu sejak 14 abad yang lalu. Dan itu belum pernah terjadi, ya. Jadi mimpi imamah yang mereka gembor-gemborkan itu kan belum pernah terjadi. Hanya terjadi sekali tok pada masa siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib saja. Kemudian 11 imam itu kan gak pernah jadi pemimpin dunia secara politik, ya, secara siasi. Berbeda kalau pemimpin dini. Hasan pernah menjadi pemimpin, itu hanya sebentar saja. Hussein tidak pernah. Ali bin Hussein tidak pernah. Muhammad bin Ali bin Hussein tidak pernah. Apalagi sampai yang delik itu. Makanya mimpi mereka untuk jadi penguasa di muka bumi ini, itu memang mimpi yang sudah mereka mimpikan selama berapa tahun? 1400 tahun.
Ya. Nah, riasatul ummah biqiyadatil marja'iyah fin Najaf wakum, yaitu apa? Memimpin umat Islam dengan menjadikan pemimpin mereka di mana? Kiblatnya di Najaf dan di Qom yang ada di Iran. Najaf di Irak, Qom ada di Iran. Lihat, mereka punya target untuk memindahkan kiblat kaum muslimin dari Mekah dan Madinah kepada apa? Irak dan Iran. Irak ada namanya Najaf, Karbala, sedangkan Qom itu ada di Iran. Kan itu. Wa hadha huwa al-wuduh bi aqidatina Baghdadul yaum wa ghadan Najd. Hari ini Baghdad, besok Najd. Nah, ini kita lihat. Ini perkataan wa ana aqul ya wahabiyah, ya. Syahidallah. Saksikanlah demi Allah, saksikanlah demi Allah. Tadzakkaru hadhihi al-kalimah. Tolong kalian ingat, kalau tolong kalian ingat-ingat kalimat ini. Syahidallah. Ya. Idab. Qasaman billahi al-adim. Linaj'al had linaj'al had al-hajj 'alaykum. Kami bersumpah dengan nama Allah. Suatu saat kami akan menjadikan tempat di mana kalian berhaji ini sebagai apa? Hamamudam, kubangan darah bagi ahlu sunnah. Makanya sekarang Iran dan Syiahnya sedang merapat ke Saudi, merapat ke Mekah dan Madinah. Begitu juga Yahudi dan Amerikanya sekarang sedang merapat ke mana? Jadi mereka ingin melakukan apa? Pembantaian besar-besaran di mana? Di Mekah dan Madinah. Dan itu sudah di mana, sudah saya sampaikan di beberapa kajian, ya. Ini buku apa namanya? Bagaimana Yahudi kemudian menulis sebuah buku judulnya apa? Kembali ke Mekah, ya. Return to Mekah, ya. Nah, ini buku mereka. Ya. Jadi sama. Jadi Iran Syiah itu memang sekarang akan kembali ke Mekah untuk menjadikan Mekah ini sebagai hamamudam, kubangnya, kubangan darahnya umat Islam. Israel juga sekarang apa? Sedang berjalan menuju apa? Menuju Mekah. Mereka bilang apa? Kami akan kembali ke Mekah dan kami akan rebut kembali Mekah. Kenapa? Karena Mekah dan Madinah adalah salah satu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan untuk Bani Israel. Jadi ini klop antara Iran, antara Syiah, Israel, Amerika, Yahudi, itu sama semuanya. Jadi klop lain yang wajib untuk kita waspadai. Makanya Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya katakan apa? Musuh kita umat Islam itu bukan hanya cebong gitu, ya. Jadi keliru itu, ya. Oh, ya. Kalau antum memahami musuh kita ini cebi-cebi, enggak, ya. Ya. Lah cebong-cebong ini kalau bisa dikatakan cebong misalnya, mereka ini orang-orang yang dipengaruhi oleh ini gitu loh. Ya. Mereka orang-orang yang dipengaruhi, yang disetir oleh mereka. Kita enggak sadar, mereka enggak sadar gitu loh. Jadi mereka tidak sadar, disetir, disponsori, dikasih duit, dikasih sarana, dikasih panggung, dikasih tempat, kan gitu. Siapa yang mensponsori? Ya tiga ini, Syiah, Zionis, Amerika. Satunya lagi komunis PKI. Ya, makanya mudah-mudahan mereka ini tersadar. Ya, tapi ya tergantung, ya. Karena kalau di akhir zaman ini Allah ingin mentamhis mana yang mukmin dan mana yang kafir dan munafik gitu loh, ya. Cuman ada dua golongan itu, Bang. Enggak ada nanti akhir kiamat, di akhir zaman tuh kelompok mukmin non muslim, enggak ada. Cuman ada dua di akhir zaman tuh, kafir dan mukmin, ya. Enggak ada ya non Islam, enggak ada. Nah, tapi mudah-mudahan kita bisa sadari, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini berada di jalan yang tidak lurus ini, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan agar mereka kembali kepada siratal mustaqim, sebagaimana doa mereka setiap harinya ihdinas siratal mustaqim. Tapi
demikian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.